Gunung Krakatau merupakan sebuah gunung pulau yang terletak di Selat Sunda di antara Jawa dan Sumatera di negara Indonesia. Gunung Krakatau mempunyai ketinggian setinggi 813 meter daripada aras laut. Gunung Krakatau adalah gunung berapi yang masih aktif dan berada di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Gunung berapi ini pernah meletus pada 26 Ogos 1883 dan letusannya sangat dahsyat dan tsunami yang mengakibatkan mengorbankan sekitar 36,000 jiwa. Sehingga 26 Disember 2004, tsunami ini adalah tsunami yang terdahsyat yang pernah direkodkan. Bunyi letusan Gunung Krakatau sampai terdengar di Alice Springs, Australia dan Pulau Radicchio dekat Afrika sejauh 4.653 km dari Pulau Jawa. Mulai tahun 1927, muncul gunung baru yang disebut Anak Krakatau. Sampai sekarang, gunung ini masih aktif dan terus bertambah ketinggiannya. Melihat kawasan Gunung Krakatau di Selat Sunda, pakar gunung berapi menganggarkan bahawa pada zaman dahulu, terdapat gunung yang lebih besar di Selat Sunda yang akhirnya meletus dahsyat yang menyisakan sebuah kaldera, iaitu kawah besar yang sisi-sisinya dikenal sebagai Pulau Krakatau, Pulau Panjang dan sebuah pulau lagi. Pulau Krakatau ini kemudian tumbuh suai dengan dorongan vulkanik dari dalam bumi serta muncul tiga gunung berapi yang dikenal sebagai Gunung Krakatau, Gunung Danan dan Gunung Prabuatan. Letusan 1883 yang terjadi menghancurkan Gunung Danan, Gunung Prabuatan serta sebahagian Gunung Krakatau. Dari mulai tahun 1927 itulah muncul gunung berapi yang dikenal sebagai Anak Krakatau dari kawasan kawah purba tersebut yang masih aktif dan tetap bertambah ketinggiannya. Letusan Anak Krakatau memuntahkan lebih 25 kubik kilometer batuan dan derbu serta menghasilkan bunyi letupan paling bingit pernah direkodkan dalam sejarah. Bayangkan, penduduk sejauh Afrika, iaitu kira-kira 3.110 km dari Pulau Radicchio dekat Mauritius, kira-kira 5,000 km boleh mendengar letupan tersebut. Mengikut rekod resmi, 165 kampung dan pekan musnah, manakala 132 rosak teruk. Jumlah kematian pula mencecah 36,417 orang, manakala ribuan cedera akibat letupan, diikuti gelombang ombak besar atau tsunami. Kejadian ini memusnahkan 2/3 Pulau Krakatau dan di tempat yang sama Anak Krakatau muncul 44 tahun kemudian. Pulau Sebesi yang terletak kira-kira 13 km dari Krakatau kehilangan semua penduduk selama 3,000 orang. Letupan itu memuntahkan jumlah gas sulfur dioksida yang besar ke udara dan merebak ke seluruh dunia. Kira-kira 18 hingga 21 km batuan terangkat membentuk lembangan sekitar Krakatau, tanah Pulau Berlitan dan Lang melonjak sedikit dengan debu lahar bentuk ciri geologi pulau ini. Sebelum 1883, Pulau Krakatau mengandungi tiga pulau utama iaitu Lang, sekarang Larakata Kecil atau Panjang, Warlai Latan, Sertung dan Krakatau sendiri. Sebuah pulau sepanjang 9 km dan 5 km lebar. Pada tahun 1927, beberapa nelayan Jawa terkejut selepas melihat kolam steam dalam serpihan mula keluar dari kaldera yang runtuh itu. Krakatau kembali semula selepas 44 tahun dalam tempoh beberapa minggu berikutnya.
ia mula membentuk kon baru yang muncul di atas paras laut. Dalam tempoh setahun, ia membesar menjadi sebuah pulau kecil yang dipanggil Anak Krakatau. Sekali-sekala, gunung berapi ini berkenaan meletus tetapi tidaklah berbahaya sehingga mengancam keselamatan pulau-pulau sekitarnya. Letusan terakhir sebelum insiden tsunami baru-baru ini direkodkan pada 13 Mac dan didaftarkan dalam Indeks Letusan Gunung Berapi VEI sebagai satu. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, para saintis yang memantau Anak Krakatau melihat kedudukan yang tidak stabil dan berpotensi mencetuskan ancaman kepada pulau-pulau sekitarnya. Malahan, mereka turut menghasilkan sebuah model. Apa yang akan berlaku sekiranya bahagian barat daya gunung berkenaan runtuh? Berdasarkan analisis mereka, bila runtuhnya tersebut berlaku, ia akan menghasilkan ombak dengan ketinggian berbelas meter yang akan mengenai pulau-pulau seperti Seretung Panjang dan Krakatau dalam tempoh kurang daripada seminit. Apabila ia tersebar ke sekitar Selat Sunda, ia akan beransur-ansur hilang, tetapi ia akan melanda kawasan-kawasan pesisir pantai dengan ketinggian ombak mencecah 1 hingga 3 meter. Bagi sesiapa yang melihat model berkenaan, ia dilihat hampir sama dengan apa yang berlaku beberapa hari sebelumnya. Ini ditambah ombak yang besar dipengaruhi fasa bulan. Baru direkodkan oleh alat pengesan ombak di Selat Sunda, berlaku setengah jam selepas aktiviti terbaru letusan Anak Krakatau. Bagi Rafael Paris, salah seorang saintis yang bertanggungjawab terhadap kajian berkenaan, menyifatkan kajian yang dibuat oleh rakan-rakannya sebagai satu senario paling buruk kerana ombak tsunami yang melanda tidaklah sebesar mengikut simulasi mereka. Namun, timbul keresahan para saintis berkenaan kestabilan kon gunung berapi berkenaan dan mereka melihat senario terbaru, runtuhan dan tsunami pada masa akan datang tidak seharusnya dipandang remeh. Jika ada merasakan senario ini hanya berlaku di Indonesia, anda salah. Runtuhan sebegini pernah berlaku di Greenland pada tahun 2017 yang menghasilkan ombak setinggi 100 meter selepas satu runtuhan memasuki Chowd di barat negara berkenaan. Dan tidak mustahil, insiden tsunami yang melanda Palu tidak lama dahulu juga berpunca dari perkara yang sama. Insiden tsunami di Palu berlaku berkemungkinan akibat pergerakan sedimen yang besar masuk ke laut dari kawasan pesisir pantai atau masuk ke dalam cerun di bawah laut di Teluk Palu.